Menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang, DPD Partai Nasdem Sorong Selatan telah menyiapkan dari salah satunya telah menyiapkan diri mengikuti verifikasi partai di KPU 9 Agustus mendatang. Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sorong Selatan Martinus Salamuk saat dikonfirmasi di kediamannya hari Sabtu mengakui menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang Partai Nasdem telah menyiapkan diri sebaik mungkin. Mantan Wakil Bupati Sorong Selatan ini mengatakan salah satunya yaitu sesuai jadwal KPU akan dilakukan verifikasi partai yang akan dimulai tanggal 9 Agustus mendatang di mana Partai Nasdem telah siap dan optimis lolos verifikasi partai oleh KPU. Pemilu 2024 yang akan datang, kita Partai Nasdem pasti akan menyiapkan diri sebaik-baiknya dan sesuai dengan jadwal KPU. Terhitung mulai bulan Agustus, tahap awal sudah kita akan lakukan, terutama dalam verifikasi partai. Dan itu akan dimulai tanggal 9 Agustus sesuai dengan jadwal KPU yang sudah ditetapkan. Dan kami dari Partai Nasdem sekarang lagi menyiapkan diri untuk terutama memasuki verifikasi partai. Kami dari Partai Nasdem memang sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong tahap awal dari pemilu 2024. Darmawan Cewa Am Channel.